Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Blaris. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di stasiun Ciledug dan kita akan melakukan perjalanan ke stasiun Yogyakarta menggunakan kereta api Pasar Utama Yogyakarta relasi Pasar Senen ke stasiun Tugu Yogyakarta. Gimana keseruan perjalanannya? Mari ikuti perjalanan saya. Oke teman-teman, sekarang perjalanan naik kereta api Pasar Utama Yogyakarta sekarang sudah berangkat dari stasiun Ciledug. Habis ini kita berhenti lagi di stasiun Ketanggungan teman-teman. Jadinya kita akan menikmati perjalanan dari stasiun Ciledug ke stasiun Tugu Yogyakarta menggunakan kereta api Pasar Utama Yogyakarta.
sekarang kita sudah berada di Portes. Jadi ini ada toilet dan toiletnya terpisah. Jadi ini untuk toilet pria dan ini untuk toilet wanita. Jadi kita akan langsung inspeksi toiletnya. Kita akan lihat seperti apa. Nah, seperti ini untuk toilet prianya. Di sini klosetnya jongkok ya, teman-teman, klosetnya jongkok. Airnya berjalan tapi sedikit ya teman-teman. Jadi ini ada wastafel seperti dengan baik, tidak ada wastafel. Jadi jendela toilet dan terminal. Oke, mantap. Oke, perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Sekarang berhenti lagi di stasiun Linggapura. Habis ini kereta api Fajar Utama Yogyakarta akan masuk ke Jepur Salam, teman-teman. Jadi dari Linggapura ke stasiun Bumiayu itu melewati jalur Jepur Salam. Dikarenakan jalur sebenarnya itu jembatannya masih belum jadi atau masih roboh, teman-teman. Jadi masih ada perbaikan. Kemungkinan sih tahun depan sudah jadi, teman-teman ya. Jadi kita akan menikmati perjalanan dari stasiun Ciledug ke stasiun Yogyakarta. Habis ini kita berangkat lagi. Mantap. Perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta sudah sampai stasiun Bumiayu. Dan di sini kereta api Fajar Utama Yogyakarta akan tunggu bersilang sama kereta api Taksaka Pagi dari stasiun Yogyakarta ke stasiun Gambir. Dan kereta api Fajar Utama Yogyakarta masuk jalur 4. Nanti kereta api Taksaka Pagi akan berjalan langsung di jalur 3 stasiun Bumiayu. Jadi berhentinya itu cukup lama, teman-teman ya. Oke, kita tunggu kereta api Taksaka Pagi melintas langsung stasiun Bumiayu. Bentar lagi nih. Thank you.
saya naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Sekarang sudah berangkat dari stasiun Bumiayu. Habis ini berhenti lagi di stasiun Purwokerto. Jadi perjalanan dari stasiun Bumiayu ke stasiun Purwokerto itu memerlukan waktu sekitar setengah jaman, teman-teman. Jadi nggak lama sampai Purwokertonya. Ini sudah masuk ke jalur sebenarnya, habis disilang sama kereta api Taksaka Pagi. Jadi kita akan menikmati perjalanan ke stasiun Yogyakarta menggunakan kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Oke, teman-teman, saya sekarang ini masih di dalam kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Bahwasannya saya naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta ini, saya beli tiketnya itu promo, teman-teman. Promo 12-12 dari KAI ya, teman-teman. Jadi saya dapat yang harganya Rp50.000, teman-teman. Dan saya sudah dapat yang tiket PP, teman-teman, pulang pergi. Ini berangkatnya nanti pulangnya besok, teman-teman. Besok naik kereta api ke Jayapura Malang Selatan ya. Kita akan menikmati perjalanan naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta ke stasiun Tugu Yogyakarta. Teman-teman, sekarang kita sudah di dalam kereta restorasi Fajar Utama Yogyakarta. Dan di sini saya memesan bakso enak. Dan ini saya makanan nggak terlalu favorit sih. Dan ini saya mau memesan bakso enak. Ini seharga murah sih, teman-teman. Harganya Rp25.000 dan untuk minumannya teh botol itu harganya Rp10.000. Ini saya akan makan di sini. Nah, anak-anak di sini ya, teman-teman. Kita akan tunggu pesanan saya datang di sini. Tetap. Oke, sekarang perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta sekarang sudah sampai di stasiun besar Purwokerto. Dan di sini di jalur 2 kereta api Purwokerto yang akan persiapan diberangkatkan. Nah, kereta api Purwokerto akan siap berangkat dan kereta api Fajar Utama Yogyakarta saya naiki baru masuk stasiun
Purwokerto. Nah itu kereta api Purwokerto berangkat teman-teman. Ya, kita akan tunggu kereta api Purwokerto Jogja akan diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Teman-teman, sekarang perjalanan kereta api Purwokerto Jogjakarta sekarang sudah berangkat dari stasiun Purwokerto. Habis ini kereta Purwokerto Jogjakarta akan berhenti lagi di stasiun Kroya. Jadi selama perjalanan dari stasiun Purwokerto ke Kroya, kita akan disuguhi sama pemandangan yaitu Terowongan Otok, Jembatan Serayu, Kepasen, dan itu ada tiga teman-teman ya, maaf, cuma tiga yaitu Notok, Serayu, dan Kepasen ya. Kita akan menikmati perjalanan dari stasiun Purwokerto ke Kroya disuguhi sama pemandangan tersebut. Dan ini yang barusan dapat itu adalah kereta api Mataram tujuannya ke Pasar Senen. Oke, kita akan menikmati perjalanan ke stasiun Yogyakarta. Jalur utama Yogyakarta dan segera tiba dan berhenti di stasiun Kroya. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Teman-teman semuanya, perjalanan saya naik kereta api Purwokerto ke Yogyakarta sekarang sudah sampai stasiun Kroya jalur 4. Itu ada kereta api Bengawan yang relasinya Pasar Senen ke Purwosari. Sebentar lagi kereta api Bengawan akan segera diberangkatkan dari jalur 4 menuju ke stasiun Purwosari. Dan di jalur 6 kereta api Purwokerto ke Yogyakarta yang baru sampai stasiun Kroya. Jadi yang akan berangkat duluan adalah kereta api Bengawan. Ini ada kereta api apa ini? Kayaknya sih kereta api Argo Wilis teman-teman. Argo Wilis dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Bandung teman-teman ya. Oke, kita akan menikmati perjalanan ke stasiun Yogyakarta. Ini Bengawan akan bentar lagi akan berangkat.
Ini kereta Fajar Utama Jogja yang saya akan naiki, masuk di jalur 6 dan di jalur 4 kereta api Bengawan yang relasinya Pasar Senen ke Purwosari. Sebentar lagi kereta api Bengawan yang akan segera diberangkatkan. Oke, teman-teman, ini kereta api Fajar Utama Jogja masih di jalur 6 Bengawan yang baru saja berangkat. Tuh. Kereta api Bengawan sudah berangkat, dan kereta api Bengawan ini setelah lepas stasiun Kemranjen, kereta api Fajar Utama Jogja akan segera diberangkatkan. Ini barusan berangkat ya, teman-teman. Ini masih di stasiun Kroyat. Stasiun Kroyat ini megah, teman-teman. Stasiun terbesar di Double 5. Mantap. Nah, di jalur sebelahnya, di jalur 7, teman-teman, ini jalur 7. Ini ada standby kereta Pupuk, teman-teman, Pupuk Pusri. Standby di stasiun Kroya, teman-teman. Oh ya. Oke, teman-teman, kereta api Fajar Utama Yogyakarta sekarang sudah berangkat dari stasiun Kroya. Habis ini kereta api Fajar Utama Yogyakarta akan berhenti lagi di stasiun Gombong, teman-teman. Jadi kita akan menikmati perjalanan ke stasiun Yogyakarta menggunakan kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Ini masih sekitar kurang lebih 2 jaman, teman-teman. 2 jaman sampai stasiun Tugu Yogyakarta. Mantap. Kereta api Fajar Utama Jogja ini kenapa ini melambat, teman-teman? Ini persiapan mau melintas langsung stasiun Tugu, teman-teman. Ini nggak tahu kenapa ini kok keretanya melambat, teman-teman. Kayaknya mau tahan sinyal deh. Soalnya di depan ada kereta api Bengawan, teman-teman. Ini nggak tahu nih. Kayaknya Bengawan akan, saya nggak tahu tuh ini kereta apinya melambat, teman-teman. Ini kayaknya tahan sinyal deh. Tahan sinyal masuk stasiun hijau, teman-teman. Kita akan lihat. Sekarang kita perjalanan kereta api Fajar Utama Yogyakarta sekarang sudah sampai di stasiun Gombong. Di sini berhentinya nggak cukup lama, sebentar lagi kereta api yang sana lagi akan diberangkatkan kembali dari stasiun Gombong. Ya, kita akan masuk lagi. Papa, 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 papa.
Oke teman-teman, sekarang perjalanan naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta sekarang sudah tiba di stasiun Kebumen. Dan di sini berhentinya itu nggak lama teman-teman. Di sini kita naik lagi teman-teman ya. Mantap. Stasiun Kebumen. Oke teman-teman, kereta api Fajar Utama Yogyakarta diberangkatkan dari jalur 4 stasiun Kebumen. Stasiun Kutarjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Stasiun Kutarjo, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Oke teman-teman, perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta sekarang sudah sampai Stasiun Kutarjo. Dan disinilah ujung dari Dok 5 teman-teman. Dan di sini kereta api Fajar Utama Yogyakarta masuk di jalur 1. Dan di Stasiun Kutarjo ini menunggu disusul sama kereta api Argo Dwi Pangga dengan relasi Gambir sampai Stasiun Solo Balapan. Makanya kereta api Fajar Utama Yogyakarta mengalah dulu sama kereta api yang super ngebut. Nanti kereta api Argo Dwi Pangga akan melintas langsung Stasiun Kutarjo. Kita akan tunggu kereta api Argo Dwi Pangga melintas langsung Stasiun Kutarjo. Nah ini dia teman-teman kondisi Stasiun Kutarjo. Dan di sini dan di situ ada rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara yang selesai dinas, nanti akan berangkat lagi sekitar pukul 4. Nanti ada pembangkitnya. Kondisi stasiun Kuto Arjo seperti ini. Nah, di situ ada lokomotif yang selesai dinas atau selesai dinas langsir ya, teman-teman. Mantap. Gila asli kenceng banget kereta api Argo Dwi Pangga melintas langsung stasiun Kutoarjo. Gila itu kecepatannya 120 km/jam loh. Waduh mantap. Sekarang perjalanan naik kereta api Fajar Utama Yogyakarta sudah berangkat dari stasiun
Kutoarjo. Dan habis ini kereta api Fajar Utama Yogyakarta akan berhenti lagi di stasiun Wates. Dan habis Wates itu adalah stasiun tujuan akhir, yaitu stasiun Tugu Yogyakarta. Dan sebentar lagi sekitar setengah jaman ya teman-teman, setengah jaman kereta api Fajar Utama Yogyakarta akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Nah, jalur yang di sana yang ada kereta bekas pupuk itu merupakan mengarah ke Purworejo, dan sekarang jalurnya itu sudah nonaktif sejak tahun 2010 kalau nggak salah teman-teman, dan jalurnya itu sudah mati teman-teman. Nah, di sana masih ada gerbong lagi ya sebelah sana, dan ini mengarah ke Yogyakarta. Sekarang perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Jogja sekarang sudah tiba di stasiun Wates. Artinya satu petak lagi sampai stasiun Yogyakarta sebagai tujuan akhir kereta api Fajar Utama Yogyakarta. Jadi kita akan mau persiapkan diri sebelum masuk ke stasiun Jogja. Ini sudah masuk stasiun Wates. Oke, teman-teman, kita akan mau melihatkan fasilitas apa saja di Premium 5 Fajar Utama Yogyakarta. Dan di sini ada TV. TV-nya nggak jelas, nggak ditonton juga. Dan ada gantungan, ada meja, dan ada stop kontak, dan ada reclining seat, teman-teman ya. Nih. Jadi bisa diatur ya. Tapi di belakang ada orang. Jadi dan juga ada handrest-nya, teman-teman. Ini handrest-nya. Dan juga iklan. Mantap. Oke, teman-teman, ini kereta api Fajar Utama Jogja akan sebentar lagi akan masuk stasiun Tugu Yogyakarta, dan ini saya akan menyimpulkan perjalanan naik kereta api Fajar Utama Jogja dari Ciledug ke Yogyakarta. Yang pertama, seru perjalanannya, dan juga ini guncangannya juga lumayan minim, masih kerasa ada apa namanya, ini suara buginya itu masih kerasa, teman-teman. Dan yang kedua, ini ya mantap sih teman-teman, pelayanannya juga mantap, dan pokoknya jos banget nih untuk pelayanan di kereta api Fajar Utama Yogyakarta ini. Oke, ya segitu aja dulu untuk kesimpulan saya, dan
kita akan persiapkan dulu untuk barang-barang saya. Sebentar lagi kereta api Bandara Utama Yogyakarta akan masuk stasiun Tugu Yogyakarta. Akan segera tiba dan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar dengan barang penumpang yang lain. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah sampai stasiun Yogyakarta. Masuknya tepat teman-teman, masuknya tepat. Nah, mantap. Oke, segitu dulu untuk trip report Fajar Utama Yogyakarta dari stasiun Ciledug ke stasiun Yogyakarta. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa dikasih like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.